Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Patrol Vlog Om kali ini. Kali ini Om bakal ngajak kalian berpatroli lagi di kota Samarinda. Tapi sebelum kita berpatroli, kita akan mengajak kalian semua untuk wisata kuliner di pagi hari ya. Karena pagi hari kalau kita tidak sarapan itu nanti malah nggak semangat ya. Jadi kita perlu untuk sarapan dulu. Jadi Om akan mengajak ke tempat makan atau tempat kuliner yang legendaris di kota Samarinda. Kalau orang Samarinda itu udah tahu ya lokasi ini, karena ini lokasi udah sangat lama sekali berada di kota Samarinda. Oke teman-teman, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung menuju ke sana aja. Stay tune, dan buat kalian yang nonton video ini jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian, karena dengan kalian melakukan itu kalian sudah mensupport channel Om Senang Gamer 27. Akan tetapi di perjalanan Om menemukan satu orang ibu-ibu ya, dengan santuinya itu berjalan mengendarai motornya tidak menggunakan helm. Jadi kita akan langsung melakukan peneguran terhadap ibu ini, karena jika tidak menggunakan helm akan berbahaya bagi keselamatan dia. Kok gak pakai helm, Bu? Ini pakai helm, Bu, lain kali, Bu, ya? Iya, iya, Pak. Masih banyak pelanggar ya, kalau kita lihat di depan ya. Harusnya garis putih ini, kita berada di dalam garis putih, bukan di luar. Kalau kita lihat itu di depan tuh ada beberapa pelanggar, itu masuk yang Gojek ke lampu merah masih teman-teman. Tapi diterobos aja. Gunanya marka jalan tuh untuk supaya rapi, tidak mengambil jalurnya orang. Tidak jauh dari situ, Om menemukan satu pelanggar, seorang ibu-ibu yang berusaha melanggar arus dan tidak menggunakan helm. Kita lakukan peneguran. Mana ibu? Enggak mungkin di sebelah sini, Pak. Enggak pakai helm? Hah? Rumah saya di sini. Rumahnya di mana? Di Lambu. Kok enggak pakai helm? Jauh banget jalan. Nanti ditilang loh, Bu. Iya, Pak, apa ya. Ibu ada SIM nggak? Ada. Ada? Ada. Ini dari mana, Ibu, tadi? Hah? Ibu dari mana? Dari Pegadaian, Pak. Mau ke mana sekarang? Mau ke rumah. Oh, nggak pakai helm? Nggak ada helm itu gimana? Ada, Pak. Pakai helm, Bu, ya, nanti. Iya, apa ya. Nggak lagi, Pak. Nanti ditilang, Bu. Itu ya. Loh, di sana polisi raji-raji ya. Apa ya, nggak lagi, ya. Tolong dipakai, ya. Iya, apa ya. Iya, Bu. Iya. Hati-hati, Bu, ya. Nanti, ya. Rotin aja, Bu. Iya. Bu. Lo sini ya? Iya. Ini salah jalan loh ini. Hah? Salah jalan loh ini harusnya. Iya, Pak. Iya. Nah, Ibu lo sini ya, saya kasih. Iya. Ya, tapi lain kali pakai helm ya besok ya. Iya. Ya sudah, Bu. Ini dia tempatnya. Oke, kita udah sampai di tempat Sari Kedelai, dan sudah ada. Sari Kedelai sapi, pakai es batu. Oke, okay. Gak usah pakai es batu, gak usah pakai es batu. Jadi sekarang kita berada di tempat minuman legendaris di Samarinda. Ini Sari Kedelai yang paling lama yang ada di Samarinda. Ini
semua asli bro, tidak ada campuran gula dan lain-lain. Ada gulanya, cuma gulanya murni, bukan gula yang ini lah. Dan kalau kita lihat ini, wah seger banget. Ini sudah posisinya udah dingin dan kita nggak perlu es batu lagi sebenarnya. Tapi kalau buat kalian yang mau nambahin es batu bisa. Dan ini rasanya seger banget. Kalau kalian mau pesan yang hangat juga ada. Jadi bukan hanya dingin aja. Jadi tergantung selera kita. Dan ini rasa dari sari kedelai itu benar-benar murni gitu ya, nggak ada campuran apa-apa. Ini udah terkenal dari lama, udah tahun 90-an sudah ada. Dan kalau kita pesan satu botol itu sekitar 8.000 rupiah teman-teman. Jadi bisa dapat sebotol yang 1 liter, ini 1 liter nih kali ya. Kurang lebih ya 1 liter lah ya. Ini udah mantap sekali nih kalau kalian kesini di Jalan Nakoda sebelum kelenteng Samarinda. Jadi kalian bisa langsung ke sini. Dan sebelah itu kebetulan ada tempat makan juga, namanya Sop Saudara. Ini Om lagi pesan juga sama teman-teman dan belum masih dipersiapkan ya. Jadi kita sekarang udah datang nih Sop Saudaranya. Ini isinya dari daging sapi dan juga isinya sapi gitu. Tapi ini enak banget teman-teman. Kalau dilihat sih mirip persis dengan Soto Makassar, tapi beda dari namanya. Ini namanya Sop Saudara. Dan ini juga di sebelahnya sari kedelai. Jadi kalau kalian mau makan plus minum yang seger sama yang enak, wah ini pas banget. Harganya murah, perut kenyang, enak. Jadi Om rekomendasikan tempat ini deh ke kalian. Tapi kalau buat warga Samarinda, ini sudah tahu pasti tempatnya. Kita akan coba dulu ya. Kita coba dulu makan sedikit dan ini rasanya seger banget asli. Ditambah minum ini tambah seger lagi teman-teman. Mantap, mantap. Berapa? 4. Berapa, Bu? 13 kali 4. 52, Pak. 52. Satu mangkoknya berapa? 13. 13.000. Halo, Mbak. Kenapa namanya Sop Saudara? Ya? Karena bersaudara. Yang bikin bersaudara. Oh, yang bikin bersaudara. Oh, saya kira suami istri. Kalau ini suami istri berarti namanya Sop Suami Istri berarti. Ya. Tapi enak loh ini, ya. Langganan saya ini. Terima kasih. Sudah murah enak ya, Mas. Bukanya jam berapa, Mas? Pagi jam 7. Sampai jam? Enggak tentu, Pak. Enggak tentu. Sampai setengah hari udah habis ya. Wow. Terima kasih ya. Apa tahu, Pak? Makannya di sini, parkir di sini. Makasih banyak. Apa tahu, Pak? Makannya di sini, parkir di sini. Lampu anu rotator. Terima kasih, Pak. Ayo. Guru ngaji saya yang nyembelih sapi. Wih, mantap, mantap, mantap. Jadi setelah kita kenyang dan kita udah siap untuk kerja, Om balik lagi ke kantor untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya di kantor. Sekian dulu patrol vlog kita kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk kalian like, subscribe, and share video ini. Kalau kalian suka, Om undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di patrol vlog berikutnya. Bye-bye. See you.